Presiden terpilih 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto berulang tahun ke-73 pada Kamis 17 Oktober 2024. Prabowo bertambah usia jelang pelantikan dirinya menjadi kepala negara. Mantan Gubernur Jakarta sekaligus ex-calon Presiden Anies Baswedan juga memberikan ucapan kepada Prabowo. Anies memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo melalui akun X pribadinya. Ia berdoa agar Prabowo selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Selain itu, Anies juga berdoa agar Prabowo diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memegang amanah rakyat Indonesia. Sebagai informasi, Anies adalah lawan Prabowo pada pemilihan presiden 2024. Saat itu, Anies berpasangan dengan Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar atau Caimin. Namun, Anies dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran Rakabuming Raka.